Dua cara bijak yang akan buat kita kurus dengan cepat. Ingat ya, kalau kita nak kurus dengan cepat, kita kena bijak dalam diet. Sebab pemakanan kita menentukan bentuk badan kita. Kalau kita makan banyak, kita akan gemuk. Tapi kalau kita makan sikit-sikit je, kita akan kurus. Jom saya kongsikan kepada anda. Cara yang pertama, ingat, kita kena pandai pilih makanan yang berkalori rendah. Yang ini kita jangan pening-peningkan kepala kita. Makanan yang berkalori rendah ni adalah makanan yang bukan bergoreng. Yang bergoreng tu adalah tinggi. Yang bukan bergoreng seperti makanan yang bakar, grill, steam dan rebus. Senang kan? Cari sampai jumpa makanan-makanan ni kalau you nak kurus. Kalau you cari tak jumpa dekat kedai, you pun boleh masak sendiri kan? Tiada alasan. Kalau kita nak, kita kena usahakan. Tapi saya tengok makanan-makanan diet ni dah banyak sekarang online. Nanti saya tag dekat caption saya. Korang boleh tengok page-page diorang, okey? Cara yang kedua, ingat, kita kena bijak kontrol kalori yang kita makan. Ha, macam mana tu? Nak rendahkan kalori? Senang je, jangan pening kepala. Nak rendahkan kalori, kita kena kontrol kita punya portion makanan kita. Sebab kuantiti makanan menentukan jumlah kalori tersebut. Ingat ya, kalau kita makan clean ataupun healthy dah habis-habisan, kalau kita tak jaga portion, kuantiti yang banyak, kita tak boleh kurus. Baiklah, saya harap dua cara bijak yang saya kongsikan ini dapat membantu anda untuk kurus. Selamat mencuba.